warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa kembali bersama saya Teguh Yusri. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perkebunan jahe juga. Yang mana ini sudah mulai masuk musim kemarau di tempat saya. Jadi pada saat musim kemarau itu kita jangan lupa untuk menyiram jahenya setiap sore dari jam 5 sampai dekat maghrib lah. Jangan terlalu awal, karena kalau terlalu awal nanti tanahnya cepat sangat kering ya. Lebih bagus lagi pada saat malam 8 ke 9 istirahat sampai jam 11. Biasanya kalau saya itu saya start kalau malam ini untuk persiapan nanti malam ini. Biasanya saya mulai kerja itu jam 8 saya menyiram sampai jam 12 malam. Nah, oke, sobat, sekarang kita akan melihat ini bagian kawasan yang paling bawah saya tanam ya. Karena tempat kawasan saya tanam ini tanahnya dia agak berbukit sedikit, dia naik ke situ. Nah, yang bagian atas itu yang tanahnya cepat sangat kering jika tidak ada hujan. Jadi untuk bagian bawah ini dia tidak, walaupun hujannya seminggu sekali, tanahnya dia tetap lembab, lembab seperti ini ya, supaya. Sobat, sambilan kita menunggu airnya penuh dalam tadi, kita lihat dulu perkembangan jahe ini. Ini bagian kawasan paling bawah ini, yang saya tanam ini sangat bagus, sangat bagus pertumbuhannya, karena di sini tanahnya dia lama kering, tak seperti di bagian atas itu cepat sangat kering. Mungkin ada agak perbedaan sedikit tanah ini, mungkin lebih gembur daripada tanah di bagian atas itu. Tadi itu cepat sangat kering tanahnya jika tidak ada hujan. Ini padahal ini sama juga sudah satu minggu juga tidak ada hujan, namun masih juga tanahnya lembab. Tadi sobat sudah lihat sendiri kan, ini juga sama walaupun satu minggu. Oke sobat, mungkin cukup di sini saja. Saya pun mau lanjut aktivitasnya kembali, mau melihat air di dalam drum itu apakah sudah penuh atau belum. Nanti kita jumpa lain kembali ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.